Alhamdulillah, puji syukur etam utarakan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan hidayahnya etam dapat kumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan hari ini aku hendak bawakan pidato. Ya, judulnya Melestarikan Bahasa Kutai di Era Modern. Oi, kerawanding sana. Ya, ada sini. Aku bujur gawal, beneh. Muncul uran buatan pidato bahasa Kutai nih. Apalagi judul pidato yang hendak aku bawakan hari ini, baik, beneh. Melestarikan Bahasa Kutai di Era Modern. Amun je bahasa urang geuh, emihak ye ku gawal. Pas kali keprasa. Kita pasti bertanya-tanya, apa usah sampai aku ni gawal? Ya emihak di sana udah punya. Coba etam teleki wayangi. Etam pikirkan. Amun je bahasa urang ku geuh, resapi bebeneh. Wayangi, ye nyarang makai bahasa Kutai asli. Dan tetapi ada lagi. Apalagi hak wayah nih. Zaman dah maju. Ada HP. Kanak lagi halus saja. Juatan tidak ada HP. Jadinya si dan nuruti hak bahasa yang si dia dengar di HP-nya. Apalagi ada aplikasi YouTube, TikTok, nele orang pakai bahasa lain. Lalu hak dituruti. Makin jadi haknya. Amun je bahasa orang tuhage, etam-etam gin banyak nda ngerti. Bahasa Kutai orang di dalam rumah. Tegak bahasa bapak, ame, nenek. Kadang etam nda ngerti kan hidunya nyarang. Kadang etam gin tau merasa supan buat bahasa etam jadi padang orang. Bila etam nyarang, tahu raca isi de. Ujar si dia bahasa etam ni penghuluan. Tapi alhamdulillah beneha wayah ni. Bahasa Kutai etam mulai terkenal. Oi, di sana. Ya ha, etam blombe. Ranakan bahasa Kutai etam ni baik beneh ni. Etam ti supan buat bahasa etam ni di padang urang. Bila sudah ngacai, etam nyarang makai bahasa Kutai ni. Enti etam erohi. Pucahkan aja, mana tua sida, tahu sida kepai seorang. Ya ha, ni maha pidato yang dapat kubuatkan hari ini. Mudahan ada manfaatnya. Sebelum kututup, aku hendak berpantun dulu nih. Getau-getau daun keladi. Amun digangan, nyaman sekali. Bahasa Kutai etam dulu senyap sekali. Wayang ni, yo ha etam ramekan lagi. Kali lagi yo. Nek imam beli sepatu. Biar Tuhan sidani hendak bergaya. Ni maha pidatoku. Ku ucapkan terima kasih untuk di